apaan tuh? Ini lagi jaga lilin buat nyari ongkos mau selamatin anaknya Pak Ridwan Kamil di Swiss. Udah ya, gua jaga lilin dulu. Saya minta maaf lagi karena konten tersebut mungkin sudah menyinggung perasaan sebagian orang, akan tapi saya ingin klarifikasi saja. Saya tidak ada niat untuk menjadikan hal tersebut atau kejadian tersebut bahan lelucon, karena saya paham sekali kejadian seperti itu bukanlah bahan lelucon, dan saya rasa konten tersebut juga tidak lucu ya. Dan saya sendiri sangat support Pak Ridwan Kamil karena saya sendiri warga Bandung. Saya Pak Ridwan Kamil adalah panutan saya dari dulu ya. Saya minta maaf sekali.